Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang siap siaga hadapi sebarang kemungkinan kecemasan ketika perayaan. Perinciannya terus bersama Sharmila Rastam di Pulau Pinang. Silakan Sharmila. JBPM Pulau Pinang sentiasa siap siaga untuk hadapi sebarang kemungkinan. Justeru hanya 20% anggota negeri yang dibenarkan bercuti sempena perayaan itu tahun ini. Dapat merapatkan ukhuwah. Timbalan pengarahnya Zulfahmi Sutaji berkata ini termasuk meletakkan kesiapsiagaan yang sama terhadap peralihan monsun yang berlaku ketika ini. Jangkaannya akan berlaku keadaan berangin dan hujan di beberapa hotspot sekitar negeri ini dalam masa terdekat. Pertama, bila ada cuti perayaan, kami di pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pulau Pinang, seperti biasa kami mengatur dari segi cuti keanggotaan kami. Kerana sebelum ini kami hanya dibenarkan cuti 20% saja daripada keanggotaan kami untuk bercuti. Dan untuk tahun ini kita sentiasa bersiap sedia atau kemungkinan dengan waktu kita sekarang berada di monsun peralihan, kita percaya cuaca mungkin sedikit berangin dan mungkin akan berlaku beberapa hujan lebat di beberapa spot yang tertulah. Beliau mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga keselamatan rumah dan pejabat terutama ketika pulang ke kampung. Jelas beliau selepas program iftar rakyat bersama warga penyelamat Wira Merah di Balai Bomba Seri Pulau, Balik Pulau. Dodol antara juadah yang masih mendapat tempat di hati peminat. Di Pulau Pinang, seorang pengusaha dodol mempraktikkan kaedah tradisional dengan menggunakan kayu api bagi mengekalkan keaslian daripada segi rasa dan teksturnya. Walaupun proses pembuatan dodol menggunakan dapur kayu agak rumit dan memenatkan, namun kepuasan menghasilkan dodol yang enak dan berkualiti menjadi keutamaan. Aroma kayu tu yang membezakan dodol ni, dodol yang dibuat dengan dapur kayu dan yang tak dibuat dengan dapur kayu. Okey. Jadi kat sini di situlah terletaknya unik dodol tu sendiri. Kalau kita guna kayu api ni, dia punya tekstur dia pun sangat cantik. Penghasilan cara manual itu menggunakan teknik dan resepi yang diwarisi Allahyarham bapanya sejak 2 dekad lalu. Bahan utama tadi tu kita akan gaul di dalam kawah dan kita start kacau lebih kurang ambil masa lebih kurang dalam 3 jam lah tempoh masa untuk mengacau secara manual tadi. Musim perayaan kali ini beliau mengehadkan tempahan sebanyak 150 kawah berbanding 200 kawah tahun lepas kerana ingin menumpukan ibadah di bulan Ramadan. Terap aktiviti rohani kepada usahawan muda anak jati Pulau Pinang di bulan Ramadan. Itu konsep yang dibawa dalam Karnival Mahabaik Raya Syawal yang menganjurkan aktiviti berbentuk Islamik seperti tazkirah agama harian, tarawih berjemaah, kasidah, kuis agama, pemberian iftar dan sahur selain aktiviti jualan dengan harga berpatutan. Beberapa reruai percuma turut diberikan kepada pelajar tahfiz dan pondok untuk mereka menjana pendapatan dan menyumbang kembali kepada pembangunan institusi tersebut. Kanak-kanak yang hadir juga berpeluang mempelajari seni tulisan khat secara percuma. Kita menyediakan berbuka puasa di atas jalanan. Kita menyediakan talam-talam, makan di dalam talam yang memang cukup enak, cukup lazat supaya kita sediakan pada setiap hari. Dan untuk tarawih, kita menyediakan surau yang cukup lengkap dengan berhawa dingin untuk keselesaan pengunjung-pengunjung yang untuk bersolat tarawih di Karnival Mahabaik Ramadan Syawal, dan kita menyediakan imam jemputan pada setiap malam. Pak Jam, sangat sukar untuk cari event yang betul-betul include lah the Islamic perspective sekali. So this event yang dekat Mahabah ni, alhamdulillah lah bila diorang include benda tu buat macam lagi ramai, attract lagi ramai customer tu datang. Saya tahu, dapat tahu daripada hari pertama sampai malam raya penuh aktiviti. Ada ceramah, ada jemput kumpulan penyanyi, nasyid apa semua. Bela, ya betul.
Karnival yang dibuka selama 24 jam itu akan berlangsung sehingga pagi raya dengan pelbagai barangan kelengkapan raya disediakan. Sekian paparan berita wilayah dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Sharmila langsung dari Pulau Pinang.